Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Syafiah Hani dan mari kita lihat apakah berita yang menarik yang berlaku dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan beberapa pengumuman rasmi daripada Apple. Antaranya adalah pelancaran Apple Watch Series 5 yang telah memasuki pasaran Malaysia. Jam tangan pintar ini hadir dengan sokongan skrin yang sentiasa aktif, penggunaan watchOS 6 dan ditawarkan dengan dua versi, iaitu versi GPS pada harga bermula RM1,749 dan versi selular pada harga bermula RM2,199. Apple juga turut mengumumkan kemas kini untuk rekaan AirPods Pro mereka. Aksesori daripada Apple ini dilengkapi dengan pembatalan bunyi hingar, chip H1, menawarkan masa mendengar sehingga 4.5 jam atau masa bercakap sehingga 3.5 jam dan dijangka akan hadir dalam pelbagai pilihan warna. Di Malaysia, AirPods Pro ini ditawarkan pada harga RM1,099. iOS 13.2 pula kini telah boleh dimuat turun. Ia hadir dengan fungsi Deep Fusion yang dapat meningkatkan kemampuan fotografi pada kesemua model iPhone 11. Pada kemas kini iOS ini juga, ia hadir dengan sokongan AirPods Pro, kemampuan mengubah resolusi video terus dari kamera, penambahan 70 emoji terbaru dan banyak lagi. Namun, pihak Apple menarik semula kemas kini ini untuk HomePod selepas pengguna mereka merungut bahawa speaker pintar mereka gagal berfungsi. Mengenai Apple lagi, pihak mereka dilaporkan akan hadir dengan telefon pintar iPhone 2020 dengan janaan chip 5 nanometer. Peranti ini juga dijangka menyokong rangkaian 5G Qualcomm X55 dan juga chip A15 serta akan meningkatkan kemampuan realiti terimbuh AR untuk peranti mereka. Selain itu, Crucial X8 juga turut diperkenalkan. Ia merupakan sebuah storan SSD mudah alih yang dilengkapi dengan pilihan storan 500GB dan 1TB dengan pilihan kabel USB Type-A dan Type-C. SSD ini juga direka dengan kebolehan tahan lasak dan untuk kegunaan pelbagai jenis peranti, termasuklah Windows, macOS, Android dan juga iPad. Razer pula minggu ini telah melancarkan aksesori yang dibina khas untuk kegunaan gaming. Bagi Hammerhead True Wireless Earbuds, ia dilengkapi dengan latensi serendah 60 ms melalui mode gaming terbina dengan kualiti audio yang lebih jelas dan bateri berkapasiti 275 mAh. Bagi Razer Jungle Cat pula, ia merupakan alat kawalan seakan Nintendo Switch yang dilengkapi dengan kerangka khusus untuk beberapa peranti. Antara peranti yang disokong adalah Razer Phone 2, Huawei P30 Pro, Samsung Galaxy S10 Plus dan banyak lagi. Nvidia Shield TV dan Shield TV Pro juga turut dilancarkan pada minggu ini dengan sokongan 4K HDR Dolby Vision. Kedua-duanya membawakan kebolehan yang hampir sama, iaitu dengan janaan chip Tegra X Plus. Cuma apa yang membezakannya adalah Nvidia Shield TV Pro dilengkapi dengan memori dan storan yang lebih besar berbanding Nvidia Shield TV. Pada minggu ini juga, Xiaomi telah hadir dengan gambar acah untuk peranti terbaru mereka iaitu Xiaomi Mi CC9 Pro. Menurut gambar acah yang diperlihatkan, ia dijangka bakal hadir dengan 5 kamera pada bahagian belakang dengan lensa kamera utama 108MP. Menurut desas-desus yang diperkatakan, telefon pintar ini juga turut dipasarkan sebagai Mi Note 10 untuk pasaran China, yang mana ia dilengkapi dengan bateri berkapasiti 5260 mAh. Namun, maklumat lanjut berkenaan peranti ini masih belum diketahui lagi. Dalam arena teknologi tempatan, telefon pintar Realme XT turut telah memasuki pasaran Malaysia. Telefon pintar ini dilengkapi dengan rekaan skrin 6.4 inci Super AMOLED, dijana dengan chip Snapdragon 712, bateri berkapasiti 4000 mAh, memori 8GB RAM bersama storan 128GB dan dijual pada harga RM1,399. Pada pelancaran ini juga, Realme turut mengumumkan bahawa telefon pintar Realme 5 mereka telah hadir dengan versi memori sebesar 3GB RAM bersama storan sebesar 32GB. Telefon pintar ini membawakan tanda harga rasmi RM549, namun dijual pada harga serendah RM499 bersempena dengan jualan Lazada pada 11 November kelak. Aksesori Realme juga turut mula dijual, iaitu si Realme Buds pada harga bermula RM39, powerbank mereka pada harga RM129 dan Realme Buds Wireless pada harga RM149. Oppo juga telah mengumumkan kemas kini harga jualan Oppo F11 Pro untuk pasaran tempatan. Telefon pintar yang hadir dengan rekaan skrin 6.53 inci LTPS LCD dijana dengan chip Helio P70
Memori 6GB RAM bersama storan 64GB ini dijual pada harga RM999 sahaja. OnePlus 7T edisi McLaren kini telah memasuki pasaran Malaysia. Telefon pintar ini membawakan tanda harga RM3,899 untuk pasaran tempatan. Manakala, bagi yang ingin memiliki telefon pintar ini pada harga yang lebih mampu milik, OnePlus mempunyai variasi yang lebih murah iaitu OnePlus 7T yang dijual pada harga RM2,599 sahaja. Selain itu, siri komputer Reba Acer Concept D juga turut memasuki pasaran Malaysia. Model-model yang dibawa masuk adalah Concept D9 Pro, Concept D7 dan 7 Pro, Concept D5 Pro dan juga Concept D3 Pro. Harga jualan untuk model-model ini adalah bermula daripada RM5,999 hingga RM18,999. Dalam arena aplikasi dan perisian pula, WhatsApp kini telah memperkenalkan fungsi terbaru mereka secara rasmi. Fungsi ini adalah cirinya kunci untuk mengakses dengan menggunakan imbasan cap jari. Melalui fungsi ini, security dan privacy pengguna adalah lebih baik. Namun, ia hanya disokong untuk peranti Android sahaja buat masa ini. CIMB minggu ini telah melancarkan aplikasi BeSmart melalui CIMB Foundation. Aplikasi ini disasarkan untuk mendidik pengguna dalam urusan perancangan kewangan yang membolehkan pengguna mencatat pelbagai perbelanjaan, mengetahui cara penggunaan wang dan ia ditawarkan untuk pengguna Android dan juga iOS. Touch & Go kini telah bekerjasama dengan pihak Lazada Malaysia untuk menyokong pembelian barangan melalui platform tersebut dengan menggunakan dompet digital mereka. Bersemena dengan pelancaran ini, Touch & Go memberikan diskaun RM5 dengan pembelian minimum RM50 daripada 29 hingga 31 Oktober yang terhad kepada 3,000 transaksi sahaja. Pada minggu ini juga, Shopback turut mengumumkan bahawa mereka telah bekerjasama dengan dompet digital Touch & Go dalam menawarkan pulangan tunai untuk setiap kali transaksi tambah nilai dilakukan. Pengguna yang mendaftar dan menggunakannya akan menerima pulangan tunai RM10 untuk kali pertama dan RM3 untuk pengguna sedia ada. Sarawak Pay juga kini diumumkan telah dijenamakan semula kepada SPay. Penjenamaan semula ini adalah selari dengan sasaran mereka untuk menjadikan aplikasi ini digunakan secara global dan telah bekerjasama dengan UnionPay untuk menjayakannya. Akhir sekali, satu lagi aplikasi pembayaran perkhidmatan kerajaan negeri telah diperkenalkan iaitu Pahanggo. Melalui aplikasi ini, pengguna boleh membuat pembayaran untuk parkir kenderaan, pembayaran bil dan perkhidmatan yang melibatkan kerajaan tempatan. Aplikasi ini boleh mula dimuat turun hari ini untuk peranti Android dan juga iPhone. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Saya Syafia untuk Amans.